Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini The Hedgehog Channel akan memberikan unboxing, review dan juga cara pemasangan kipas angin Maspion MWF 401 RC teman-teman. Seperti inilah penampakan dari luarnya teman-teman ya. Nanti ikutin terus sampai selesai cara pemasangan dan juga after pemasangannya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman Maspion MWF 401 RC. Kipas angin dengan performa unggul yang dilengkapi dengan kotak pengharum teman-teman ya. Ada aromatic sack-nya juga. Nih kita buka teman-teman ya. Kipas angin ini saya beli dengan harga 400 ribuan teman-teman ya. Ini adalah tutorial saya sendiri, tidak ada unsur-unsur endorse-nya teman-teman ya. Ini adalah cara pemasangan dan juga spesifikasi dari Maspion MWF. Kipas angin ini teman-teman wattnya hanya 50 watt saja teman-teman. Tahan di tegangan yang 220 voltase per 50 Hz. Mode operasionalnya 3 kecepatan, ini bisa digantung teman-teman ya. Memang untuk digantung dengan beratnya 10,2 kilo. Dimensinya 26,5 x 48,5 cm teman-teman. Nah, ikutin terus cara pemasangan teman-teman, ini bagian luar dan juga ini bagian belakangnya teman-teman. Berikut ini saya akan coba pasang setting dari kipas angin ini teman-teman ya. Ini motornya teman-teman. Kuat. Untuk motor dinamonya juga terlihat kokoh ya, walaupun nampak untuk desainnya tidak terlalu rapat ya teman-teman. Ini teman-teman, teman-teman bisa lihat di sini ada tombol-tombol pengaturannya, manualnya. Nanti untuk settingannya nanti ada remote-nya teman-teman. Ada lampu indikator, power, dan ini ada remote-nya teman-teman. Oh, remote seperti ini udah plus baterai ini ya, kita pasang ini bracketnya dan juga remote nya seperti itu teman-teman. Oh, ini harus dibalik, pemasangannya harus dibalik tuh. Dan ini adalah bracketnya ya, bracket untuk penahan dari kipas anginnya. Ini ada bautnya. Dan sekarang ini adalah kartu garansinya. Jangan sampai hilang ya teman-teman untuk garansi, biar bisa diklaim kalau ada masalah. Saya kurang tahu untuk garansinya berapa tahun ini. Biasanya 1 tahun teman-teman ya. Nah, ini adalah pewangi teman-teman. Pewangi aromatis. Jadi pewanginya ini uniknya memang tempat taruh pewanginya di dalam teman-teman. Nggak perlu digantung.
Oke, sekarang kita akan rakit kipas anginnya, teman-teman. Dan seperti inilah setelah perakitan, teman-teman ya. Putaran kipasnya cukup kencang, teman-teman. Fitur-fiturnya juga lengkap. Tombolnya ini ada wind, ada on speed, ada timer, ada swing, dan daya putar ini 360 derajat, teman-teman. Kipas angin ini sampai dengan 360 derajat. Cukup recommended, teman-teman yang sedang cari kipas angin Mas Pion MWF 401 versi, teman-teman ya. Dengan harga 400 ribuan udah dapat kipas angin yang cukup baik.